Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melihat beberapa menu makanan khas Pidijaya beserta proses masaknya yang ada di Rumah Makan Trianggading, Kota Banda Aceh. Dan ini adalah beberapa bahan bumbu masakan yang dibutuhkan untuk kegiatan masak hari ini. Yang pertama adalah boh itik kuah lemak. Kemudian kita akan melihat proses masak kemamah khas Pidijaya. Thank you.
Dan selanjutnya masih ke mama. Kalau yang ini ke mamahnya dimasak kuah lemak. Mama kuah. Dan selanjutnya kita akan melihat proses masak paeh atau ikan pepes. Gak in.
sinyal apa bagus. Dan ini yang terakhir, buah mana uu, telur dadar yang menggunakan campuran parutan kelapa dan beberapa tambahan lainnya. Ini 2 sendok aja. Selain menu-menu yang tadi, ada banyak sekali menu makanan di warung ini. Dan untuk harganya, silahkan dicek saja di kolom deskripsi. Telur bebek. Wow. Telurnya udah jadi creamy gini. Kita coba ya. Bismillah. Ambil yang ini. Tidak terlalu kosong. Dan pepes. Wow. Masya Allah. Sekian sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.